Casio's advanced digital technologies achieve both a slim, stylish design and authentic piano quality. Slimmest body in the world with a flat operational panel that uses touch sensors. Original Casio digital technologies deliver the rich and expressive sound and resonance reminiscent of a grand piano the natural feeling of playing a grand piano even with significant reductions in the size of the hammer action structure saat seperti sekarang ini Roxul banyak sekali mengeluarkan uh, apa namanya uh, produk-produk yang yang memang disesuaikan dengan situasi kita sekarang ini uh, untuk keyboard workshop uh, di, kami dibantu oleh Ibu Jelia Megawati Heru yang selain daripada uh, dalam workshop sebelumnya sudah membawakan juga di piano piano dan keyboard Uh, hampir sepupuan, <laughs> satu keluarga serupa, tapi tak sama ya. Uh, Serupanya di dalam bentuk touch dan cara mungkin permainannya ada yang mirip, tetapi perkembangan dunia keyboard juga sekarang juga luar biasa dan uh, bukan cuma mengenai tekniknya saja yang uh, tentu ada sedikit perbedaan dibandingkan uh, piano, tapi tentu saja untuk memainkan keyboard dengan dengan proper kita juga tentunya perlu disupport oleh uh, sistem. Yang uh, up to date, ya, teknologi yang up, uh, uh, up, to, up to date dari produknya sendiri. Okay. dan tentu saja itu kita perlu juga fokus untuk memahami atau mempelajari produk keyboard sendiri karena di dalam rock school standar ataupun silabus dari keyboard hampir sama dengan piano yaitu dari debut grade 1 2 3 4 5 6 7 dan sampai bahkan grade 8 ya jadi ya, apa namanya memang persepsi bahwa bermain keyboard itu ya tentu saja tidak sama dengan bermain misalnya uh, apa namanya keyboard dengan teknologi misalnya finger chord ya atau apa karena uh, basically pemain keyboard juga perlu proper baik dari sisi pengetahuan maupun juga uh, ke ke keterampilannya ke seperti itu. Oke, okay. um, basically uh, semua penjelasan tentu saja akan di support atau akan dibawakan oleh Ibu Jelia pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat Uh, Rockscore yang setia yang hadir banyak teman-teman saya lihat di sini ada Mas Fabian Halo apa kabar Mas Fabian <laughs> ya kemudian ada uh, siapa saya Pak Handoko seperti biasanya Pak Michael da dari dari Tegal Mas Handoko dari Semarang ya. Bu Sinta dari Mbak Sinta dari dari Bandung ya, jadi banyak teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Kairos Multijaya yang dengan produknya dan uh, bantuan dari teman-teman yang 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 sangat suportif sehingga acara pada hari ini uh, insyaallah uh, kami bisa jalankan dengan baik, lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya dan uh, saya harapkan semua teman-teman dapat mengikuti uh, ini dengan baik. Uh, sekali lagi terima kasih uh, selamat mengikuti workshop hari ini. Oke. Okay, thank you so much, Mr. Andy Jobs, the one and only, our country manager of Rock School Indonesia for the opening speech. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh International Business Development Manager of Rock School UK. Akan kita saksikan via video berikut ini. Good morning everyone. Uh, my name is Connor Burns. I'm the International Business Development Manager for RSL Awards and Rock School. Uh, I just wanted to uh, thank you very much for attending uh, this morning's webinar. Um, I hope you find it useful um, and helpful in these times. Um, from RSL Awards, we now have three different types of piano syllabus we have the contemporary piano, we have the keyboards and last week we just launched the classical piano as well so we have something for everybody uh, i'd like to say a special thank you to miss jellia haru who will be taking you through today with all her expert knowledge uh, and there isn't a question that she can't answer and if you have any other questions afterwards please uh, speak to mr andy jobs the indonesian country representative from rsl awards uh, thank you very much once again for attending and please stay safe stay healthy thank you bye bye Stay safe and stay healthy. Thank you so much, Connor, as the International Business Development Manager of Rock School. And also, today kita senang banget bahwa ternyata acara kita didukung bukan hanya oleh para sponsor, tapi juga oleh Rock School dari UK ya, yang juga terus appreciate bahwa Rock School Indonesia ini sangat aktif menyelenggarakan program-program yang sangat luar biasa. Ladies and gentlemen, karena kita sudah mendengarkan sambutan dari para managers baik itu di national director maupun international, sekarang saatnya kita betul-betul berkenalan dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita. This is one of my best friend dan beliau ini sangat luar biasa, sangat istimewa. Jadi beliau ini merupakan seorang praktisi ya. Beliau uh, merupakan lulusan dari Paul Osnabrück Conservatory di Jerman seorang music educator, seorang pianis dan juga writer untuk buku hitam putih piano dan juga piano dan lain-lain sebagainya, lalu juga sebagai seorang lecturer, music advisor juga academic consultant dan beliau ini sangat luar biasa. So without further ado, ladies and gentlemen, please welcome Miss Jelia Megawati Heru. Hi, Miss. Halo. Halo, Bayu. Apa kabar? Baik dong, Ini sehat ya? Sehat dong. Luar biasa. Oke Miss Yelia, sudah siap ya untuk sharing sama kita semua pagi hari ini? Siap. Silakan Miss Yelia. Oke, selamat pagi teman-teman uh, sahabat Rock School di seluruh Indonesia, Bandung, Semarang, sampai bahkan Papua ada ya hari ini untuk ikut workshopnya. So excited. Oke. Uh, kan, Kali ini kita akan membahas tentang uh, RS, RSL Keys. Seperti yang tadi dibilang oleh uh, Connor Burns, ada sekarang RSL mengeluarkan tiga uh, tiga kurikulum untuk piano contemporary, untuk keys, dan juga untuk piano klasik. Nah hari ini kita akan membahas tentang uh, keys ya. Jadi, uh, KEYS ini sama dengan uh, piano dan uh, instrumen lainnya, mulai dari debut sampai grade 8. Lalu, pada waktu yang bersamaan, uh, RSL KEYS juga, jadi ini di-launch bersamaan dengan uh, Piano uh, Syllabus 2019. Ya, dan uh, ini merupakan crossover dari RSL Piano dengan format piano arrangement, kalau piano ya, piano arrangement. Melody and accompaniment, vocal accompaniment and solo piano kalau yang piano. Nah, untuk yang RSL Keys, kita berarti punya keys arrangement, melody and accompaniment, vocal accompaniment dan juga dia uh, crossover dengan piano. Ya, tadi apa bedanya keys sama piano? Ya, ini kayak kalau piano itu kayak handphone jadul yang masih uh, pakai button layar hitam putih Nokia ya kali. Tidak bisa WhatsApp, hanya bisa telepon sama SMS. Nah, dibandingkan dengan iPhone ya, misalnya touch screen, bisa email, bisa Tokopedia, bisa Instagram, bisa Zoom, bisa Bluetooth, wow, wireless connected, high tech kekinian. Jadinya modern, up to date, open minded, the new technology, new sign and endless possibilities. Itu bedanya key sama piano. Bukan berarti piano itu nggak bagus ya gitu. Jangan salah, piano itu bagus gitu dan bisa dipakai gitu seperti handphone yang lainnya. Tetapi dia tidak upgraded gitu. Orang di sini kan butuh function yang lain kan gitu. Bisa uh, explore macam-macam, bisa foto, bisa Bluetooth. Nah, di sini uh, perlu dicatat bahwa sebagian bagian dari kriteria teknis kandidat dari kis akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengolah dan memanipulasi suara instrumen mereka dalam performance mereka. Jadi, I would not say like programming, ya bukan. Because this is not IT, atau bukan DJ juga. Tetapi ini lebih kayak kita jadi barista, kita jadi chef. ya. Jadi Anda harus meramu, meracik sound Anda. Tapi di satu sisi, kalau keys dari RSL ini, Anda dituntut menjadi lang-lang. At the same time, jadi bukan cuma masalah meramu, tapi juga uh, masalah uh, anda bagaimana memainkannya bisa uh, bisa mendemonstrasikan apa yang sudah anda ramu kan. Jadi kandidat juga harus menunjukkan kemampuan ini dalam exam in real time. Jadi nggak boleh itu kalau misalnya uh, keys-nya itu di recorded ya. Jadi nggak boleh di pre recorded nggak boleh di-setup sebelumnya kandidat tidak dapat menggunakan backing track yang telah diprogram sebelumnya atau ritme yang diprogram sebelumnya dibuat secara internal. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai nanti ada ritme yang diulang-ulang, terus karena dia nggak bisa, karena sulit, atau tempo terlalu cepat, lalu kandidatnya merekam ritme tersebut dengan pelan, lalu di loop, di Logic Pro misalnya, temponya dicepetin, yang nggak bisa gitu kan. Terus kemampuan apa aja yang harus ditunjukkan? Satu, kemampuan untuk mengganti patch. Kita bilangnya patch ya. Patch itu misalnya bagian uh, piano misalnya kita ganti ke patch berikutnya dia mintanya jadi string. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengatur layers? Layers ini bisa single layer, itu di debut sampai grade 2. Lalu nanti juga ada dua layers, misalnya piano tambah warm pad, piano tambah strings misalnya. Lalu ada split, di mana ada upper and lower patch, misalnya right hand-nya itu piano, terus di left hand-nya itu bass, misalnya akustik bass, dan ada alternatif sound, misalnya ketika sound yang diminta enggak ada, kan di kita kan ada di kan tulis kan tuliskan, misalnya ada electric piano, terus kalau misalnya uh, ada soul synth, nah kalau misalnya di kita enggak punya soul synth, kita harus cari uh, bunyi yang lebih mirip ke arah situ, seperti apa ya jadi hmm, synth lead misalnya juga bisa diganti dengan alternatif lead sound lainnya lalu yang ketiga bagaimana kita menggunakan efek modulasi atau pitch band nanti kita dengarkan ada lagu radioaktif di mana kita agak-agak nge-DJ dikit gitu ya pakai pitch band lalu suara yang disarankan dalam pengaturan patch itu misalnya patch satu ada synth patch dua ada strings sifatnya hanya sebagai panduan saja jadi kita boleh misalnya kalau misalnya nggak mau pakai uh, misalnya di sini ada elektrik piano, elektrik piano tuh ada kalau di Casio ada dynamic piano gitu, ada live piano, ada honky tong misalnya. Nah kita harus pilih yang sesuai dengan karakter dan genre dari lagunya. Dan ini sifatnya di sini hanya sebagai guidance aja, panduan aja. Lalu notasi yang tertera pada music sheet itu mengindikasikan letak oktav dan timbre yang spesifik yang diminta dengan patch kecuali kasus di mana timbre sebuah patch menunjukkan kemungkinan alternatif misalnya one oktav higher atau one oktav lower ya makanya kenapa uh, instrumen dalam keys itu menjadi salah satu faktor yang amat penting ya kalau misalnya kita disuruh memainkan satu oktav lebih rendah atau lebih tinggi terus kita nggak punya fitur itu repot Lalu kalau misalnya keys-nya cuma 5 oktaf, sedangkan yang diminta lebih dari lima oktaf itu juga problem ya. Jadi uh, instrumen menjadi uh, apa, apa faktor salah satu faktor yang sangat penting dalam keys pemilihannya. Nah, pilih pada Casio ada semua fitur ini, jadi anda nggak perlu bingung. Lalu penetapan touch antara tangan kanan sama tangan kiri itu juga sebagai panduan saja. Jadi uh, Misalnya seperti lagu radioaktif itu ada di cuma di bass clef aja. Nah, bass clef itu kan kalau misalnya kita pianis mainnya pakai tangan kiri kan. Nah, kalau ini pakai tangan kiri main pitch band-nya begini. Yang nggak mungkin kan pitch band-nya sebelah sini kecuali kalau pitch band-nya sebelah sini, tapi biasanya pitch band selalu ada di sebelah kiri. Jadi kita harus mainin melodinya atau bass-nya itu pakai tangan kiri, ditulis dalam bass clef eh, pakai tangan kanan, sorry, dan pakai pitch band-nya pakai kiri. Karena kita nggak mungkin begini ya, gitu. Jadi kita begini. Gitu. jadi sifatnya semuanya itu sebagai guidance aja Nah sekarang saya mau ngomong tentang spesifikasi instrumen keyboard atau keys yang diperlukan dalam RSL Jadi kalau dalam ujian kandidat itu harus membawa keyboard mereka sendiri bayangin nih. dan stand keyboard yang sesuai yang digunakan dalam ujian ditambah peralatan yang diperlukan, misalnya sustain pedal atau power supply-nya. Adaptor kita harus bawa sendiri. Keyboardnya juga harus memenuhi kriteria berikut. Misalnya yang debut. Debut itu minimum 4 oktav, 49 kunci. Toots-nya harus diminta sudah sensitif. Jadi weighted keys with hammer action. Lalu pakai sustain pedal. Untuk grade 1 sampai 5, itu minimal 5 oktav. Jadi 61 tuts kecuali repertoar yang dipilih itu menuntut jangkauan yang lebih luas. Tootsnya juga diharuskan sensitif, weight keys with hammer action, dan pedal pakai sustain pedal. Harap diperhatikan bahwa fitur dari octave transposing juga diperlukan ya, seperti tadi yang saya sudah bilang. Lalu grade 6 sampai 8 itu dia memerlukan ADA keys. Tootsnya sensitif, weight keys with hammer action, sustain pedal, Lalu instrumen keyboard dengan beberapa opsi suara dan fasilitas untuk menyimpan atau memanipulasi pengaturan sesuai dengan level, yaitu pakai bank biasanya ya disimpan dalam bank-bank gitu. Nanti kita jadi tinggal setting sebelumnya, sudah setting kita taruh di sini disimpan bank satu, bank dua, bank tiga. Jadi waktu kita main nanti tinggal ngecat banknya, karena nggak mungkin kan? Karena itu kan ada layer, ada split, very complicated. Nah selain itu. Uh, instrumen keyboard pengaturan uh, laptop atau MIDI juga direkomendasikan uh, untuk yang grade yang lebih tinggi. Jadi dia nanti bisa double gitu ya. Jadi ini kan ada di, uh, ada keys. Lalu kita nanti di layer 2 mungkin di sini ada synthesizer dan kita di sini ada laptop kita nanti itu untuk yang grade 6 sampai 8 ya. Jadi kita bukan uh, instrumennya our gear tapi kita juga perlu nanti uh, music stand-nya juga penting banget ya nanti kita bahas ke situ. Lalu di sini uh, again yang saya uh, mention lagi ya debut jadi sama grade 1 grade 3 kira-kira itu butuhnya single patch dia masih single patch. Jadi misalnya digital piano aja atau string aja atau uh, atau misalnya uh, piano pad saja gitu itu masih easy single patch. Lalu ada basic player. Lalu ada pitch band untuk yang grade 2 ke atas, yang fitur oktav transposing. Lalu di level 2, grade 4 sampai 5, dia ada multiple patch. Patch itu bukan satu lagi, tapi di tengah-tengah lagu kita harus ganti patch-nya. Dan dia udah pakai layers dan split. Mungkin bisa di uh, diperdengarkan di silakan mungkin Pak Andi bisa diatur untuk didengarkan dari Can't Stop the Feeling dari debut, uh, dari Grade 1 ya by Justin Timberlake untuk single patch contoh dari single patch. Nah, contohnya yang kedua adalah ini dari uh, awal City Fireflies di ini create 5. Jadi dia udah ada layers and split-nya. Jadi di patch 1 dia tulis ada pakai uh, sign synth, patch 2 ada akustik piano nanti dia ganti dan patch ketiga ada strings. Nah, ini mungkin untuk yang baru pertama kali mungkin belum pernah dengar Uh, Sainly tuh bunyinya seperti apa? Coba lihat dengar, silakan Pak Andi. Fireflies, one, two, three, four. Kita ya, banget kan sama piano ya. Pak Andi, terima kasih. Lalu di grade 6 itu ada Stevie Wonder, A Living for the City. Nah, ini dia advanced specialist styles. Jadi dia di tengah-tengahnya sudah ada uh, improvisation section dan itu harus cocok dengan gayanya Stevie Wonder. Coba silakan. Di bagian tengahnya aja ya. Terima kasih, Nah, jadi... kan uh, pemilihan instrumen makanya sangat penting, kan? Kita nggak bisa melakukan semua ini kalau misalnya kita nggak punya kemampuan... Ah, maksudnya kalau uh, kita nggak punya gear yang bisa uh, layer, patch, pitch bend, uh, terus bisa 88 keys. Jadi di sini... Uh, jujur aja sulit ya untuk mencari keyboard dengan tipe 88 keys. Saya sih kalau boleh uh, kasih input... Kalau untuk al-al yang untuk uh, anda para guru yang ingin mencoba untuk kombinasi dengan uh, keys gitu karena kan ada tiga lagu piano yang udah ada kan jadi kita sebenarnya tinggal perlu uh, coba dua keys paling tidak kalau untuk performance certificate uh, ya anda bisa coba kalau misalnya untuk debut sampai grade 2, untuk pakai yang ada gitu kan versi uh, ekonomis tetapi kalau anda misalnya tertarik dan ingin lanjut untuk ke depannya, untuk uh, mendalami lebih lanjut apa itu seperti seperti apa keys itu dengan layer-layernya single patch dan juga anda belajar untuk meramu tone, -tone yang menarik uh, saya sarankan ada agar anda mempunyai 88 keys nah 88 keys untuk keys itu sangat jarang ya untuk keyboard biasanya dia ada lima atau enam kalau misalnya ada pun ya jadi lebih kayak ke arah piano digital ya jadi speknya tuh buat saya sangat sulit di, dicari sampai saya ketemu Casio ya jadi saya di sini mau di di studio sekarang kita punya ada Casio PXS 3000 dan Casio Privia Pro PXS 5s tadi seperti anda udah lihat iklannya di depan ya kan PXS 3000 ini adalah model yang terbaru dan paling canggih dari Casio. Dia 88 keys, the latest model. Jadi, I really recommended this one. User friendly dan RSL banget. Anda tinggal pairing dengan handphone Anda, tinggal dikasih Bluetooth gitu. Lalu backing tracknya keluar dari Casio uh, PXS 3000-nya. Lalu Anda bisa main dan Anda langsung bisa rekam masukin ke USB. Dan itu semuanya dengan zero latency. Bayangin zero latency loh. Itu tinggal Anda masukin bisa rekam video anda lalu bisa anda uh, dengan apps yang video video aplikasi video itu buat video yang tinggal masukin audionya dan anda punya zero latency jadi nggak perlu lagi pakai uh, mixer ya kan atau pakai alat-alat uh, yang lain gitu supaya bisa zero latency semuanya sudah ada di sini lalu dia juga bentuknya hitam very slick very very slim anda bisa bawa kemana juga di kamar, dimanapun, ya uh, black glossy finish layar sentuh, ya udah kayak ini kayak this is like iPhone but in a keyboard, ya kan? Udah punya semua fiturnya, Anda tinggal Bluetooth semuanya, terus juga ada aplikasi namanya Cordana. Nah di Cordana itu uh, nanti, uh, mungkin bisa saya tunjukkan sangat berguna banget kalau misalnya Anda mau buat single patch atau split. ya. Nah, Pak Andi boleh tolong dibuat jadi co-host supaya bisa screen sharing. belum bisa. Oke, jadi kita mau lihat koordana ya, Miss? Iya, kordana, betul. Oke, sudah. Bentar ya. Ini saya share langsung dengan tampilan yang ada di iPad create mirroring. Now you could see it. Nah, ini ada Casio. Cordana play. Could you see it? Yes. Nah, ini langsung langsung connected. Piano remote controller. Oke. Okay. Tone. Dan kita bisa, ini ada layer, pilihan layer. Layernya bisa, kita bisa pilih misalnya mau electric piano. Terus dia jadi berubah langsung electric piano. Tuh, see? Jadi kita tinggal mau pilih apa aja pilihannya. Gampang banget. Nah, kalau kita mau split, dibagi dua. Tuh, misalnya contohnya. Terus kita misalnya oktav mau kita ubah jadi begini di sini. Atau di mana. Terus kita bisa ada upper one, upper two, ada lower-nya. Jadi semua kita atur di sini. Uh, instead of kita buat di uh, instrumennya. Menarik kan? Terus juga kita ada pedal. Nah di sini nanti saya tunjukin kalau misalnya di uh, Xx 3000 ini 3000 kita juga bisa menggunakan tiga pedal. Pedalnya itu ada 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 functionnya, dampernya ada sustain, soft, arpeggiator, hold, bisa juga balik halaman ya itu ada pitch bandnya jadi semuanya tuh sudah ada di sini kita juga bisa accompaniment di atas di sini semuanya untuk ritmenya lalu ada uh, misalnya kita bisa pakai midi player juga nah midi player kita bisa pilih lagunya ini lagu-lagu klasik sudah ada di sini ada Bayer di atas ada Big Miller ada Bach udah dimasukin semuanya ke sini jadi kita bisa kita bisa Bach Invention Okay. play. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Nah, terus juga ada music sheet-nya, PDF-nya. Misalnya kita mau hmm, Turkish March misalnya. Nah, itu udah ada. Terus dengan pedal, nanti di, kalau diinjak bisa digeser. Begitu. Bisa balik juga bisa diperbesar juga. Ya, ini aplikasi Cordana. Oke, okay, menarik kan? Nah, oke, okay, itu. By one, dengan grade exam or performance certificate. Uh, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk face to face ya karena corona. Yang kedua kita punya namanya live streaming. Live streaming di sini adalah ujian tatap uh, muka langsung dengan pengujinya tetapi secara virtual, jadi lewat internet, dunia maya ya, seperti kita saat ini ya, zoom tuh. Jadi ini live streaming, bilangnya nanti jadi pengujinya, nanti ada di screen, akan tanya-tanya sama aja kok, sama-sama nervous. Lalu yang ketiga adalah video recorded exam. Video recorded exam ini dibagi menjadi performance certificate dan grade certificate. Kalau di performance certificate, kita memainkan lima. Uh, pieces, minimal dua dari buku RSL Keys, harus keys arrangement ya, karena ini kan judulnya kita kan mau ngujinya, uh, mau di keys. Jadinya kita harus ambil minimal dua keys arrangement, dan kita punya three free uh, choice pieces, ya yeah, with or without backing track tergantung. Tapi kita bisa combine, karena murid kita misalnya udah belajar tiga lagu misalnya, udah belajar Beat in the Beast, dari yang Uh, debut ya udah belajar uh, apa lagi uh, I'm listening next to me gitu nah kita uh, imagine John Lennon jadi kita tinggal combine dengan dua keys arrangement yang ada di debut ya untuk performance certificate lalu untuk uh, grade certificate nya uh, kita menggunakan tiga exam pieces ditambah technical exercise Scale Arpeggio dan Voicing, oke. Okay. So uh, selain itu ada juga yang namanya um, Unprepared Work. Jadi technical studies di situ ada Sight Reading, ada Ear Test, General Musicianship Question. Jadi di Sight Reading ini kita nanti nilainya 10% dari total. Kalau Ear Test 10% juga, General Musicianship 5%. Uh, Lalu performance piecesnya 60% technical exercises mencakup skills arpeggio broken chords chord voicings itu harus dimainkan secara hafal ya nggak boleh nyontek nggak boleh ada bukunya di situ itu 15% tetapi kalau grade certificate perbandingannya adalah tiga exam pieces itu dinilai 60%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% lalu technical exercise-nya ini bukan MLM ya. Itu jadi komposisi 100% dari nilai uh, keseluruhannya. Oke, okay, mungkin uh, saya bahas sedikit aja ya, supaya nanti kita langsung tinggal main lagu, main lagu ya. Nih tadi crossover sudah dibahas, ya. Ada solo, ada vokal, ada melodi, scale arpeggios. Mungkin saya jelasin sih ya di scales uh, untuk debut ya. Misalnya kita main ini dikasih tahu temponya 52 BPM, beats per minutes lalu range-nya biasanya satu oktaf aja dimainkan either right hand or left hand misalnya C major right hand cuman satu oktaf habis itu left hand satu oktaf A major minor uh, right left dan ada C major pentatonic right hand or uh, A minor pentatonic misalnya tuh di arpeggio kita harus memainkan C major broken chord right hand C major broken left hand kayak gitu terus chord voicings biasanya cuman Either C major or C minor from memory juga harus dihafal. Jadi nanti ada patternnya, lalu kita harus memainkan itu. Untuk sight reading itu biasanya berupa melodi 4 sampai 6 bar, ya. Untuk sight reading kandidat diharuskan bermain memainkan secara terpisah uh, atau ya pokoknya tergantung dari apa yang diminta dari lagunya bisa ada tangan kanannya, ada tangan kirinya, ada juga yang both hands together, ya. Lalu diberikan waktu 90 detik untuk berlatih, ya. Lalu penguji akan memainkan backing track, jadi ada lagunya dua kali. Yang pertama kita harus dengar untuk coba-coba. Ya lalu yang kedua kali ketika diputar lagunya itu adalah kita harus sudah bisa main bareng dengan backing tracknya side reading, ya. Oke, lalu ada improvisation and interpretation, ya. Jadi dia di sini tadi um, untuk sight reading jadi bisa ada pemilih ada pilihan antara sight reading or improvisation interpretation and improvisation jadi either kalau misalnya sight reading kita nggak bagus ya mungkin kita bagusnya pilihnya yang interpretation and improvisation ya jadi dia tes improvisasi berprogresi uh, sekitar 4 sampai 6 bar lalu dituliskan simbol akor misalnya C si Ya di situ ada contohnya, ya itu contohnya susah banget. <laughs> nah itu dia. Nah, tuh so, jadi kan ada contoh uh, chordnya. Ini udah higher level ya. Tuh ada tulisan Grade 3, side reading example. Tapi nanti improvisation interpretation juga begitu. Jadi ada simbol chordnya, misalnya C F G C gitu, empat bar kan. Lalu kita uh, diminta untuk uh, memainkan melodi berdasarkan uh, progresi akord C, F, G, C, G, F, C, berarti kan gitu. Lalu ada ear test. Di ear test ini ada di debut ya, itu ada melodic recall and chord recognition. Ya, misalnya kalau melodic recall itu pengujinya nanti akan mainin dua nada satu demi satu. Nada yang pertama misalnya C. Nada yang kedua itu, terus ditanyain. Jadi ini yang lebih tinggi yang mana the first or the second atau misalnya the second one is higher or lower lower eto gitu kan harusnya it's higher ya gitu. Lalu ada chord recognition di sini tem, uh, examiner akan memainkan dua chord masing-masing dengan nada dasar C kandidat harus menyatakan chord mana yang major yang mana yang minor. Nah ini bisalah ya. Saya kayak gini pertama yang kedua iya kan? yang mana yang yang pertama itu major or minor, yang kedua major or minor, Gih, gampang ya bisa lah kalian semua pinter ya kita pinter, pinter musisi Indonesia. Lalu ada yang terakhir general musicianship question atau GMQ pertanyaan musik secara umum ya yang ini akan ditanyain lima pertanyaan yang berhubungan sama lagu yang yang nggak berhubungan sama lagu yang nggak bakal ditanyain ya. Jadi misalnya kita tadi kita mainin lagu Misalnya yang tadi adventure of a lifetime gitu, terus dia akan bilang, "Misalnya di baris kedua bar tiga, misalnya ya, itu nada paling tingginya apa gitu, atau itu chord apa isi chord, misalnya si minor, seven, di situ apa aja ya. Jadi ada yang pertanyaan yang berhubungan dengan harmoni, jadi identifikasi, it's a major or minor." berhubungan dengan melodi, ya identifikasi nada, treble clef or bass clef, lalu ritme, crochet minim atau semi brave dan berkaitan dengan persyaratan teknis, misalnya fingering apa yang digunakan. Lalu satu pertanyaan yang berhubungan dengan genre. Nah, lalu barang frasa yang spesifik akan dipilih oleh penguji. Jadi pertanyaan yang berhubungan sama genre, untungnya kita punya yang fun facts, gitu ya, facts di depannya. Jadi kita sebelum itu menarik sih buat saya kalau Rock School itu jadi menyediakan uh, ada informasi tentang lagunya. Nanti saya akan, uh, kan hari ini kita membahas tentang debut, grade 1, dan grade 2. Di debut nanti uh, saya akan mainkan masing-masing satu lagu dan saya akan bahas misalnya tentang uh, file, uh, file facts filesnya apa, terus uh, kesulitan technicality-nya bagaimana, dan cara ngajarnya gimana. Ya. Oke, okay. mungkin untuk sementara itu dulu dari... Uh, saya ya gitu. Oh, itu sorry, satu lagi assessment kriterianya ya. Assessment untuk assessment kriteria uh, untuk yang uh, yang uh, uh, video exam, video recorded exam uh, sekarang sudah dibuat, namanya digital mark sheet, jadi semuanya dilakukan dalam bentuk PDF, jadi nilai setiap komponen, lagunya, supporting test itu dituliskan secara detail, rincian. Rincian kriteria penilaian, ya pass merit or distinction, ya pass is okay, merit is bagus, and distinction is oh wow luar biasa, ya. Terus lalu ada examiner comment yang so far I think it's very very uh, constructive and uh, membantu banget untuk uh, biasanya kita jarang ya begitu di examination board yang lain kayak kita nggak pernah dengerin suara dari examiner comment-nya gitu terus tentang diri kita dan itu uh, untuk murid-murid saya sendiri uh, dan saya sendiri ya merasa oh wow kita tuh e ada examiner yang komen tentang uh, penampilan kita dan itu it's very encouraging and motivated gitu ya bahwa apa yang what what, what did we do good sama yang apa yang what, what we need to work on in the future ya jadi itu ada digital marketnya dan kita bisa treasure itu dan semuanya jelas tulisannya. Biasanya ada yang tulisannya kan nggak bisa dibaca ya, gitu. Jadi ini efisien, cepat dan uh, environment friendly, ramah lingkungan. Nah di sini juga ada assessment kriterianya. Jadi kalau misalnya pass itu adalah 60%, merit 74%, and distinction 90%. Lalu di sini juga Uh, ada assessment kriterianya, di sini akan dinilai, ada command of instrument, sync or pulse, accuracy, understanding, style, and expression. Jadi command of instrument itu adalah bagaimana kita bisa um, memproduksi suara dari instrumen kita yang bagus, tonenya. Terus konsisten apa enggak, terus apakah kita bisa mengontrol suara itu sesuai dengan grade-nya. Lalu sync atau pulse ini juga penting banget jadi dia harus sing dengan backing tracknya, nggak boleh tambah cepat, nggak boleh tambah lambat, ya. Nah ini untungnya kita sekarang juga nanti di akhir acara ini saya juga jelaskan nanti tentang RSL Learning Platform. Nah di RSL Learning Platform ini ada aplikasinya yang menurut saya it's fantastic, membantu banget untuk murid-murid. Jadi -murid. ya, kita bisa cepetin temponya, bisa lambatin, dan kita bisa ubah tampilannya. It's Interesting pokoknya ini this is a 21st century uh, music learning ya yeah? jadi this is the new music education tuh zaman sekarang seperti ini dan lagu-lagunya menarik sangat menarik dan related dengan zaman sekarang gitu komposernya at least masih hidup semua gitu kan lalu accuracy di sini juga penting jadi uh, karena ini misalnya pop atau uh, kis bukan berarti kita suka-suka kita ya gitu. Jadi dia benar-benar exactly as it written notationnya harus accurate ya. Kecuali kalau ada instruction uh, atau misalnya uh, disuruh interpret, uh, interpret, interpreting sendiri atau misalnya nanti ada bagian yang harus diimprovisasi itu jadi ada kosong cuman ada uh, ada chord chordnya saja misalnya terus kita harus diharuskan untuk berimprovisasi. Tapi uh, selain dari itu kita harus benar-benar stick to the notation yang ditulis dan di situ juga dicek apakah kita sebenarnya ngerti nggak sih jadi gini kita jangan improvisasi tapi ala dangdut koplo misalnya gitu ya kalau misalnya dia lagi stylenya R&B ya kita harus R&B kalau dia bossa nova misalnya kita harus bossanova gitu contohnya lalu secara style dan expression ya ini juga uh, performance-nya. Jadi elemen dari performance-nya itu kita bisa nggak execute itu dengan very well. Ya kan? Ada orang yang tahu banyak, ada orang misalnya bisa meramu dengan wonderful, bagus banget tone-nya. Ya kan? Tapi kalau misalnya urusan main, misalnya jarinya nggak presisi, temponya telat, gitu kan, behind the backing track, atau tambah... That's the elephant of performance single patch settings ada layers dan diperkenalkan dengan berbagai penggunaan dasar atau efek manipula, manipulasi suara seperti pitch bend itu untuk debutnya. ya sekarang saya akan bahas satu masing-masing dari uh, setiap level step grade yang pertama saya akan bahas tentang Ain't No Sunshine dari Bill Withers Ain't No Sunshine ini merupakan classic of all times yang ditulis oleh Bill Withers Bill Whitter baru saja meninggal beliau tahun ini karena COVID-19. Lagu ini memenangkan banyak Grammy Award pada tahun 1972 diikuti dengan Lean On Me. Ya, yeah, Lean On Me juga very famous. Masterpiece ini dinyanyikan oleh banyak penyanyi kaliber dunia. Sebut saja Jackson 5, Stevie Wonder, James Brown, dan Paul McCartney. Jadi ini uh, kalau nanti sempat mungkin bisa lihat di YouTube-nya. Jadi ada Bill Withers. Jadi uh, tribute to uh, Bill Withers. Bill Withers-nya itu jadi disuruh duduk. Lalu terus TV Wonders-nya main di depan dia lagu Lean On Me sama Ain't No Sunshine. Bagus banget itu. Lalu ada jadi uh, Withers juga terinspirasi ya untuk menuliskan Ain't No Sunshine dari dia nonton film More Days of Wine and Roses. Jadi kan lagu-lagunya tuh jadul yang arah Henry Mancini. Kalau tahu Henry Mancini, Moon River yang kayak gitu kan, Johnny Mercer. Jadi di situ ada dua orang yang apa sih? Ya mereka addict ya. Jadi tapi addict in alcohol. Lalu dia Ain't No Sunshine, dia terinspirasi untuk nulis Ain't No Sunshine ini. jadi dia dia simply bluesy ballad tentang addictive addictive love ya kan. Ain't no sunshine, Jadi kayak I cannot live without you gitu. Lalu addictive-nya ini juga terlihat di liriknya. Jadi ini walaupun gak ada lirik sebenarnya, ada baiknya kita sebagai guru ya juga bisa share ke murid gitu kan tentang apa sih lagu ini supaya dia juga related. Jadi liriknya tuh ada I know, I know, I know, I know. Nah, I know, I know ini diulang-ulang terus kan. Waktu uh, Bill Withers nulis I know, I know, ini gue bagusnya diubah nggak ya, gitu, I know, I know, di lirik apa, kata yang lain. Jangan, jangan, jangan. Tetap aja pakai I know, I know. Nah, sampai ada juga orang yang kalau misalnya murid-murid uh, atau mahasiswa yang disuruh menganalisa I know, I know, saya ditanyain, I know-nya itu berapa kali sih diulang, gitu kan. Gitu, nanti bisa cek sendiri di lagunya, kenapa uh, I know-nya itu berapa kali ya. Jadi lagu ini sangat melankolis diekspresikan lewat slow moving minor chords in a keyboard part. Penting di sini agar murid memiliki tempo dan inner pulse yang stabil. Begitu murid memahami nada pada setiap akor, setiap akor itu punya melodinya ya. Kita bilangnya melodic line. Melodic line ini harus kedengeran. Jadi bukan cuman jreng, jreng, jreng nanti saya tunjukin. Lalu dia juga uh, crochetnya itu harus dihitung. Jadi walaupun dia misalnya semi break, kita ngitung itu benar-benar one, two, three, four, gitu inner pulse ya. Jadi uh, setiap setiap note yang kita tahan tuh harus crochetnya berasa dan durasinya harus sama dan very important harus sinkronis dengan backing track. Jadi note itu kalau minim ya ditahan, benar-benar minim sebelum pindah ke note berikutnya. Lalu kita harus perhatikan dan dengarkan dengan baik agar tangan kanan sama tangan kiri itu berpadu blending dengan sempurna clear yet balance tidak terlalu keras gitu nggak ada aksennya, e, harus smooth dan tentunya dimainkan secara legato dengan secure finger patterns ya nah ini dia cuma ditulis di sini gampang banget yaitu single patch yaitu electric, electric piano nah electric piano ini di sini e, saya akan pilih nah jadi di sini saya ubah dulu tampilannya salah. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Tampilan dari atas, ya. Mungkin tadi bisa dilihat di pin yang saya punya dulu, baru nanti kembali ke Eno Sunshine ya. Untuk pin, yes, nih tampilan dari atas. Nah, jadi di sini kan ini ada kelihatan nggak? Kalau dari situ kan ada yang ada yang nyalanya lagi nih kan, nah nanti jadi kita ya function sampai terus jadi kalau waktu diteken function dia berubah-berubah nih yang atas pertama piano, eh piano, terus yang kedua ada uh, rhythmic, ya ada pop, jazz, ballad, latin, lalu ada uh, transposing, arpeggiation, split, layer. Nah karena kita single layer, ah, terus terakhir ada bank, kita bisa store bank satu, bank dua, bank tiga, bank empat. Nah kita pertama ke tone di sini ada tulisan tone, rhythm. Nah, kita ke tone, lalu ke e piano di e piano nanti kita bisa pilih. ini kan dia minta electric piano. kita bisa pilih di sini satu dua tiga empatnya. nah kalau saya di sini mungkin akan pilih yang dynamic EP. kan ada galaksi EP, dynamic EP. catet ya. udah udah dicatat belum pada? <laughs> ya. jadi function tone kita pilih electric piano. Nah, kalau saya di sini lebih suka pakai dynamic EP. Oke. Okay. Nah, mari kita coba Marki Entar ini layer matiin dulu. Oke. Okay. Tadi kan soalnya baru diubah dengan ini ya. okay cut ain't no sunshine one two three four <laughs>